kita akan berjalan di Jalan Imam Bonjol, persis depan KPU. Kita lihat trotoar di Jalan Imam Bonjol depan KPU seperti ini, penuh dengan parkiran motor dan sangat penuh. Kita melihat betapa mirisnya sebuah instansi pemerintahan yang tidak mengerti fasilitas pejalan kaki seperti trotoar yang sebenarnya diperuntukkan untuk pejalan kaki. Tapi kita lihat semuanya ini dipenuhi oleh parkiran motor. Ini pemilik KPU. Dan di sini ada ram memang disengaja untuk menaik turunkan kendaraan. Kondisi di trotoar yang ada haltenya. Akan lihat ada kendaraan yang terparkir di trotoar Jalan Imam Bonjol. Dengan kondisi penerangan trotoar yang sangat minim.